Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa binasta'in wa ala umurud dunya wati wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin. Baiklah, di sini kakak sebagai pemateri Rafli Sofyan dengan NIM 1710210065. Di sini kakak sebagai pemateri akan mempraktekkan pembelajaran istimak, ya, pembelajaran istimak. Jadi kita di sini akan belajar dengan menekankan indera pendengaran. Istimak kalau dalam bahasa Inggris itu bisa kita kenal dengan listening. Namun kalau dalam bahasa Arab kita bisa kenal dengan istilah maharatul istima'. Lalu kita di sini akan belajar istima' untuk kelas 11 master 1. Kita belajar apa kali ini? Kita akan belajar as-sihhatu ar-ri'ayatu as-sihhiyatu. Apa maksudnya itu? Ini berarti kita akan belajar kesehatan, betapa pentingnya menjaga kesehatan. As-sihhatu ar-ri'ayatu as-sihhiyah. Di sini kakak udah menyiapkan beberapa kosakata atau mufradat wal ibarat, yaitu yang pertama ada al-ghidha'ul jayyid, berarti makan teratur. Kemudian mawaddud daruriyatu, berarti bahan penting. Kemudian al-jari, berarti lari. Durutinat, berarti protein. Vitaminat, berarti vitamin. Riyadatun nafsi, berarti olah jiwa. Riyadatul badaniyati, berarti olahraga. Dan tilawatil adkar, berarti membaca zikir. Arrohatul kafiyah, berarti istirahat cukup. Dan terakhir sibah, berarti berenang. Itu tadi beberapa kosakata. Kemudian kita lanjut. Di sini kakak udah menyiapkan teks mengenai as-sihhatu ar-ri'ayatu as-sihhiyah, kesehatan, pentingnya menjaga kesehatan. Di sini kakak akan membacakan teksnya dan adik-adik semuanya mendengarkan dengan cermat. Kita mulai. Awalan natanawalul ghidha'al jayyid wal ghidha'ul jayyid walladhi yahtawi 'alal mawaddi adh-dharuriyyati lis-sihhati mithla al-burutinati wal vitaminati. Tania numarisu ar-riyadata al-badaniyata mitla al-jari was-sibahati wal-a'bil kurrati wala nansa an-numarisa aidan riyadatan nafsi kaqiraatil Qur'an wa tilawatil adhkar. Salitan nanalur rohatul kafiyah wa min ahammir rohatul naumi wala numarisu tulas syahr.
Ya, itu tadi teks yang udah kakak baca dan udah adik dengarkan mengenai as-sihhatu ar-ri'ayatu as-suhiyah, yaitu kesehatan, betapa pentingnya menjaga kesehatan. Ya, di sini kakak jelaskan awalan yang pertama, karena walul ghida al-jayyid, makan teratur. Jadi wal ghida al-jayyid walladhi yahtawi 'ala al-mawadd ad-daruriyyati lis-sihhati. Jadi makan teratur itu merupakan salah satu bahan penting, ya. Suatu kebutuhan yang sangat penting, salah satu komponen yang sangat penting dalam menjaga kesehatan, seperti dalam protein, dalam makanan yang teratur, makanan yang sehat, itu di dalamnya ada protein dan vitamin, atau bisa kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang kedua, nomor surya total al-badaniyata, yaitu olahraga. Kemudian yang kedua itu olahraga, yang pertama tadi makan teratur, yang kedua yaitu olahraga. Olahraganya apa? Ya, mislal jari wasibahati wal ambil kurati, bisa olahraga dengan lari, berenang, dan kemudian bermain sepak bola, yang membuat tubuh kita itu bergerak gitu. Kemudian dan jangan lupa walanansa, dan jangan lupa juga diimbangi dengan olah jiwa. Kalau kita olahraga, jangan lupa diimbangi dengan olah jiwa. Itu seperti qiraatil Quran wa tilawatil adkar, seperti kita membaca Al-Quran dan juga membaca zikir. Kemudian yang ketiga, nanalurrahatul kafiyah, istirahat yang cukup. Tanpa istirahat yang cukup, kesehatan kita pun juga akan goyah. Kita juga, karena tanpa istirahat yang cukup, tubuh kita nggak seimbang. Walaupun kita sering olahraga, makan teratur, tapi tidurnya tidak cukup, di situ kesehatan kita mulai akan terganggu. Wala numarisu tulasari, dan jangan membiasakan begadang. Tadi penjelasan dari kakak mengenai isi teks dari as-suhati ar-ri'ayatu as-suhi. Nah, kakak akan ulangi lagi sekali lagi untuk pembelajaran istimak, ya. Awalan, natanawalul ghida'a al-jayyid, wal ghida'a al-jayyid huwalladhi yahtawi 'ala al-mawaddi ad-daruriyyah lis-sihhati mithla al-buruteenati wal-vitaminati. Tsaniyan, numarisu riyadatal badaniyah mitla al-jari was-sibahati wa'la'bil kurrati wala nansa an-numarisa aydhan riyadatan nafsi kaqira'atil Qur'an wa tilawatil azkar. Talitan, nanalu rahatul kafiyah wa min ahammir rahatin naum wala numarisu tulasari. Itu tadi pembelajaran istimak mengenai as-suhiyah riayatul suhiyah. Setelah kita sudah mendengarkan teksnya, dan kita akan mengerjakan soal istimak juga, tatribat alal istimak, ya. Yang pertama, soal akan kakak bacakan dan adik mendengarkan dengan cepat.
Nomor 1, Abdul Wahid. Al-ghida'u tayyib yahtawi ala nukta. Alif al-vitaminati. Ba al-sharabu. Jim at-ta'amu. Dal al-mawaddu ad-daruriyatu. Ha al-madarisu. Nomor 2, An-nuktah masdaru taqati al-lazimati lil-amal. Alif al-akal. Ba ad-darsu. Jim al-ghida'u. Dal ar-riyadatu. Ha at-ta'lim. Nomor 3, Ar-rahatul kafiyatu daruriyatun. Wa min ahammi ar-rahatu nukta. Alif al-qira'atu. Ba an-nawmu. Jim al-adkaru. Dal ad-darsu. Ha ar-rasm. Nomor 4, ar-riyadatul badaniya tusa'idu ala nubuwi nukta. Alif al-aqlu. Ba an-nafsu. Jim ar-ra'su. Dal ar-rijalu. Ha al-adolatu. Dan yang nomor 5, minar riyadati ar-ruhiyati nukta. Alif al-jaryus sari. Ba as-sibahatu al-munaddimatu. Jim yura'atul adkar. Dal rasmul munadziru. Ha la'bu kurratul qadam. Kemudian yang nomor 6, wali suhadil jismi nukta. Ayatana walal insan al-ghida'at tayyib. Alif yajibu. Ba yumkinu. Jim yuhibbu. Dal yakrahu. Ha yagdhabu. Nomor 7, as-salatu tastati'u an nukta. Ar-rahatu fi nafsil insan. Alif taba'atu. Ba taj'alu. Jim tasuddu. Dal tumarisu. Ha taba'adu. Nomor 8, yajibu alal muslim an nukta. Ala sholawati al-khamsi. Alif yuhafidu. Ba yahtawi. Jim
yun'imu tel yajruku ha yakrohu. Kemudian yang nomor 9, an-nuktah nuktah ar-riyadatu ila ar-riyadatil badaniyati wan-nafsiyati. Alif nuhafidhu, ba nufadilu, jim na'malu, dal nuqassimu, ha najlisu. Kemudian soal yang terakhir, at-tabibu nuktah nuktah al-maridha ayu marisa riyadatan nafsi. Alif yanhi, ba yansahu, jim yasudda, dal yakrahu, ha yakudzabu. Itu tadi merupakan evaluasi atau soal pada pembelajaran dan semoga pembelajaran kali ini bermanfaat pada adik-adik semuanya. Dan jika ada salah kata pada kakak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum.